It's time for Elo! Elo tuh pengen yang bisa nyampe rasanya ke dia. Suara kamu mahal, lembutnya nyampe banget ke hati aku. Apa yang dari hati itu pasti nyampe ke hati. Suara lo arrived, man. Arrived. Energi yang dipancarkan ketika muncul itu yang pertama dia tangkap. Wow, lu bercahaya, sangat bercahaya. Lu bener-bener punya faktor X banget saat ini. Elo juga seru, menyenangkan. Tantangan baru sih. Ini pertama kalinya gue ada di talent search competition. Gue tahu banget rasanya jadi lo. Dan itu pressure. In real life, kamu cuma punya one shot. Kadang-kadang PD itu harus diuji sama satu hal, sama penolakan. Tetap, aku no. Gue no. Oh no. Musisi banget nih orang sebenarnya. Tiba-tiba tuning gitar. Tiba-tiba, yaudah deh, sini gue yang main gitar. Hey, wait, man, ada tuner nggak? Agak false ya. Jangan sampai Elo yang main gitar nih. Sini, mana gitarnya? Kalau tidak menguasai sungguh-sungguh, ini nggak usah. Takutnya meredupkan performance-nya. Aku sebenarnya rada menyayangkan. Aku kurang bisa menikmati permainan gitarmu, jujur aja. Pas lu nggak main gitar, lu bener-bener lepas. Elo tuh yang paling bikin gue sama Bang Jud sama Unge tuh pusing. Gue boleh gue duluan nggak? Oh, gue pikir tadi lu udah. Tadi kan udah. Gue belum bilang apa-apa, emang udah suruh vote tadi. Masa lu jadi menikmati apa ya, enggak? Apa sih ini orang maunya? Yes or no, Bang Elo. Santai yes or dong. No. Confused. Paling sering Elo itu ngomong. Lu bagus tapi lu curious. Curious. Curious ya. Apa itu curious teman-teman? Kurang istimewa maksudnya. Yeah. Jangan sampai ini bahasa bener-bener orang-orang pake. Hanya satu. Dua sih. Tiga. Banyak. Atau mungkin empat kali. Elo. I know tapi gue gak punya komentar apa-apa buat lo. Kesan lo tadi punya berat banget. Jadi gini. Yup. Gue udah lupa lagi. Ya udah suka-suka dia aja lah. Depok-Depok, Semarang-Semarang. Besok-besok, sekarang-sekarang. Semangat ya. Come on. Berusaha lagi.